Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan sharing bagaimana cara melakukan atau cara membuat durian kaki tiga, teman-teman ya. Di sini ada dua ya, dua polybag ya durian. Kita akan buat nanti ini, kita akan lekatkan ke sini ya menjadi kaki tiga ini. Sama juga seperti itu. Kemudian kita juga akan langsung menyisipnya, teman-teman ya. Jadi sesudah kita mendapatkan di sini seedling ya atau batang bawah ya, durian ini perhatikan dia udah tumbuh subur di sini. Kita akan lakukan di sini penyambungan ya, teman-teman ya. Di sini ya kita akan lengketkan di sini ya untuk menjadi durian kaki tiga. Oke. Kita langsung buat di sini. Kita potong ini. Ya. Kita potong, kita ukur ya. Kira semana ya, mungkin segini. Ya. Kita potong. Pastikan ini pisaunya sudah steril, teman-teman ya. Kita ukur. Oke, mungkin seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Kita bikin rata ya, teman-teman ya. Ini seperti ini. Kita ratakan. Kemudian kita perat ini. Kita ratakan ya. Ini kita perat seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Pastikan dia rapi. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Coba ini kita kerat dulu ya, teman-teman ya. Kita buka dulu ini. Ya. Sampai segini. Kita buka. Coba kita paskan di sini. Oke. Kita kasih ini, teman-teman ya. Nah. Jadi pastikan ini harus rata ya, teman-teman ya. Ini rata dia nih. Rata dia, nggak ada celah ya. Begitu juga dengan yang ini. Kemudian kita ambil tali pengikatnya di sini. Kita rapikan. Ikat ya, teman-teman ya. Ini diratakan. Pastikan di sini teman-teman tidak ada udara yang masuk ya, teman-teman ya. Dan kemudian ini dia rata. Kita kencangkan nih katanya. Kita ikat lagi yang atasnya, teman-teman ya. Nih, kita ikat lagi. Thank you.
ya, sudah cukup nih. Kemudian ini coba kita kunci ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba langsung sisip di sini teman-teman ya. Jadi kita siapkan entres ya. Di sini ada entres musangking, pastikan dia ini sudah tumbuh tunas di celah-celah sini ya teman-teman ya. Sudah tumbuh tunas di celah-celah sini ya. Seperti ini ya. Kita akan coba praktikkan. Jadi motongnya dia seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kita motongnya seperti ini. Ya teman-teman ya, jangan seperti ini ya. Coba kita praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Oke. Ini pastikan dia seperti ini motongnya. Ini juga kita potong. Oke, ini dia. Ini teman-teman ya. Kita ambil beberapa ya. Tunasnya ini segini kita ambil, potong. Coba kita lakukan di sini pengeratan ya. Oke, seperti itu. Ini kita masukin teman-teman ya. Ini pastikan dia rapat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jangan ada celah. Kita ikat ya. Ini ikat. Jadi dia ini harus rapat teman-teman ya, antara potongan ini sama yang di sini ya, harus rapat. Kita kencangkan di sini. Oke, kita kencangkan. Tetapi untuk yang mata tunas ini tak usah kencang ya teman-teman ya, pelan aja ya. Untuk yang atasnya kita tak usah pala kuat, kita buat, kita bikin dia kepala kuat ya teman-teman ya, supaya tidak merusak mata tunasnya di sini. Nih sampai atas, bahkan oke okay. Sudah oke okay, langsung kita kunci di sini teman-teman. Ini entres musangking ya, sudah kita lakukan. Itu dia teman-teman ya, bagaimana cara untuk membuat durian kaki tiga di sini dan bagaimana cara melakukan sisip entres durian ke seedling ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.